Pasca libur Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono bersama dengan Kepala OPD, sidak ke dinas dan juga puskesmas di Kabupaten Muaro Jambi. Sidak ini memastikan tak ada pertambahan hari libur bagi ASN, terutama untuk dinas yang bersifat pelayanan. Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono menggelar sidak kehadiran aparatur sipil negara ke dinas-dinas serta puskesmas di Kabupaten Muaro Jambi pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Berdasarkan aturan libur Lebaran Hari Raya Idul Fitri sudah ditentukan, yakni dari tanggal 5 April hingga 15 April 2024. Tanggal 16, semua ASN wajib masuk dari semua instansi, tidak ada penambahan hari libur. Sidak ini dilakukannya pengecekan mulai dari absensi, ruangan kerja terutama pada pelayanan masyarakat. Novia Putri Sanjaya, CikTV, melaporkan.